Alright, fighting, fighting, fighting aja itu. Tinju dibalas tinju. Oke, okay. Ini udah di record ya. Bentar, bentar. Main kamar mandi dulu, Papi. Ya Allah, ya Rasulullah. Sniper siap. Siapa targetku? Kita lihat. Apa yang ada di balik perban ini? Hapuskan semua ketidakadilan di dunia ini. Samudra mematuhi kehendakku. Terlahir dengan bakat. Sepak bola di permainan buah kesukaanku. Lihat kegelapan. Kegelapan akan menatapmu kembali. Ayo hijaukan dan hidupkan dunia. Kesakitan ini adalah bukti bahwa aku masih hidup. Tua tidak dapat dikalahkan semudah itu. Tuan, apa perintahmu? Alright. Aku akan meramal nasibmu. Kita mulai saja untuk game kali ini nampaknya, dan sebutkan yang bermain ada seorang Alcides, ada Trexie, Ryan, Buah Naga dan Jason, dan lawannya ada seorang Baby Shoot, Ricardo, Kawaki, RJ the Dark Lord dan Super Kings. Kita lihat. Oh, Franco enggak di band tapi tidak pakai Franco. Waktunya pertunjukan kita. Tumenan sekali sepertinya di sini. Kita lihat upgrade to the skill sepertinya untuk match kali ini. Okay. Kita sebutkan saja dulu yang bermain dari tim VIV Mix. Ada seorang Bad Freaks, Jennifer Kagura, Kufra dan juga Fanny, dan lawannya Selena, Claude, Chow, Aulus dan juga Kadita. Apakah Aulus Racing akan seracing itu? Welcome to Mobile Legends!
till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Sudah mulai, kita lihat saja. Kembali lagi. Kembali lagi. Dari tim mana? Sudah mulai, kita lihat saja nampaknya. Gak gitu juga katanya. Oh my god, sudah mulai kembali lagi. Di backup, sudah mulai bertarung. Bertahan saja. Pergerakan yang pusing terbaca dan luar biasa. Tapi raw yang diberikan oleh seorang nampaknya Kawaki benar tuh Garo Gaming. Ketahuan terkena trap, tapi datang kembali lagi. Diamankan dan di cover, tapi sana datang saya tiba-tiba datang seorang Fanny Jason. Lihat. Oh, masih selamat tapi Terror Revenge. Alcides berusaha untuk mengganggu ataupun membackup. Lakukan saja. Oh no, ini sandwich sih. Ini sandwich. No, no, akan hilang saja sudah mulai. Bouncing boleh berikan saja kembali, kita melihat saja hantaman dari seorang The Dark Lord. The Dark Lord masih dibilang terlalu dini untuk mendapatkan, tapi nampaknya kita lihat harus seperti itu. Suren, huh? Apa tuh Suran? Apa tuh Suran? Oh my god, kita lihat nampaknya tidur siang dari apa tuh? Tidur siang dari apa tuh? Halo, oh, Diku ikut mah. Boleh. Dikiku. Oh iya, benar Dikiku. Boleh, silakan. Masuk ke grup gratis, sayang. Lewat grup gratis ya. Kayaknya ada grup panggilan. No, sudah mulai terbaca saja. Kembali lagi, bahkan sekarang kita datang saja. Loncat dari seorang Traxi. Traxi nampaknya. Terbang kembali lagi, lihat seorang Traxi. Bisa tuh kembali lagi diincar, tapi lakukan saja pergerakan yang terbaca. Steel Cable masih menunggu saja momentum yang pasti, tapi lihat sudah mulai kembali lagi, bahkan jadi Jason masih saja berusaha untuk terus saja kembali lagi. Tapi lihat seorang Ricardo masih menunggu. Oh, Ricardo sendirian. No, sekarang darahnya lagi, ya ampun. Masih belum ternyata. Tebak-tebak buah manggis. Dan benar saja, Ricardo belum juga recall manis. Tapi lihat 22 orang. Anak papa masih memandang dan begitu sangat keyakinan. Oh, langsung kena lagi dong. Loncatnya bagus banget, Rexy. Langsung tambahnya, lihat darahnya. Full tank tuh darahnya langsung. Tapi lihat, oke. Masih menunggu lagi. Ditaruhin dong trap, oke. Ketahuan saja sudah mulai kembali lagi terbaca. Apa yang serang? Hampir saja. Sudah mulai ganggu saja, tapi Alcides. Oh, bagus banget tadi range-nya sempat kena. Tapi nampaknya mengenai satu momentum saja, tapi lihat buah naga. Tidak. Oh, terlambat sedikit. Biasa nih, kita lihat. Kembali lagi. Luar biasa nampaknya, berusaha untuk dikejar saja bahkan. Oh no, kalau sudah lihat seorang baby shoot. Bahkan kalau kita lihat juga pergerakan dari seorang Ricardo. Masih menunggu momentum yang pastinya saja, tentu saja. Tidak akan pernah seperti itu juga. Tapi lakukan saja. Halo pak, aku ikut ya abis ini. Insya Allah ya Arul, gak janji papa. Kalau ikut boleh, tapi kalau abis ini papa gak tahu kalau abis ini mah. Tergantung situasi dan kondisi. Kembali Cutthroat masih bisa dari seorang Jason. Lihat saja kembali diamankan dan kita sampai namanya Kawaki. Agak sedikit terkejut sedikit. Bahkan di sana kita lihat, ditunggu jalannya. Siapapun yang kembali lagi dikejar saja, luar biasa. Bahkan sana berdatang seorang Aulus Racingnya dari seorang di sana, The Dark Lord RJ. Kembali lagi momentum, dilempar payung teduh, ketahuan oleh seorang buah naga. Menunggu sedikit saja, bahkan sedikit saja dari kontes diloncati langsung. No, kembali lagi Cutthroat dikeluarkan saja, bahkan sekarang enak banget. Oh my god, dari seorang nampaknya kita lihat Jason mendapatkan beberapa momentum yang pasti, tapi kita lihat saja pergerakannya pun terjadi, bahkan baby shoot tidak mau terlalu outside lah.
Jason mendapatkan tarotnya luar biasa kembali lagi, tapi Ricardo sepertinya di sini terdesak habis-habisan. Ricardo bahkan dengan seorang Kawaki yang terdesak habis-habisan. Apa yang terjadi sepertinya di sini? Kita lihat berusaha untuk kembali lagi diamankan, bahkan pergerakannya pun sudah mulai terbaca bebas. Rawnya ditaruh kembali diamankan, berusaha untuk backup dan luar biasa, tapi lihat benar saja kembali berbahaya sekali. Maju dikit ada Alcides dengan kufranya luar biasa, bisa mengganggu, mengcrowd dan pergerakan pun tidak akan pernah, mobilitas tidak akan pernah berjalan dengan mulus-mulus saja karena di sana akan digangguin terus. Bahkan lihat baby shootnya hilang. Apa yang terjadi dari serang baby shoot? Sedang saja kembali lagi 12-3, bahkan di sini point kill sudah mulai berbeda. Kita lihat benar saja diamankan di sini kembali lagi dengan backup yang sangat bagus, luar biasa, tapi sangat sulit untuk dikerjakan. Tapi di top lane lihat Rexy di take down akhirnya oleh seorang di sana, punya Ricardo untuk pertama kalinya. Memang itu kesulitannya sih, Jennifer tuh sulit banget serius, apalagi sekarang kalau kena skill ada stack-nya nambah sampai 3 kali. Kita di ulti nggak usah harus kena loncatannya, tapi kita langsung mantul-mantul kalau stack-nya penuh. Itulah ngeselin banget. Sudah mulai diamankan pula, kembali lagi diamankan pula. Pergerakan di seorang buah naga, bahkan dong masih mencari dong. WK dong. Dong kata seorang. Rupanya jauhnya pun sudah mulai datang saja. Kita lihat aku teh meni apa? Berbahaya pula di backup. Tapi nampaknya mega kill. Tentang saya setelah cable-nya masih miss dari seorang Jason. Kembali lagi dong. Sekali tornado katrotnya hilang di situ dong. Kembali lagi langsung jadi korban dari seorang baby jut. Sudah mulai terlihat bahwa kembali lagi diamankan dan kelas, tapi di aramid sudah mulai terbaca saja pergerakan yang pun terbaca begitu saat tidak, tapi nampaknya tidak akan sama mudah dan tidak itu. Tapi lanjutkan saja kembali, nampaknya benar-benar luar biasa di cover dengan bagus. Tapi lakukan saja pergerakannya pun masih terbaca dengan hebat dan godlike diamankan. Oh my god, Jasonnya membara banget, lihat di red buff aja dirusuh. No, kena trap dari seorang Kawaki. Makasih Dikiku. Masih nungguin lagi Malefic, bahkan sudah diamankan dengan Genius. Luar biasa nampaknya. Oh bukan, dengan Lightning. Sudah mulai datang bulan apanya. Kata pantu katanya, udahlah. Oh my god. No, lihat Jasonnya. Oh, Blazing Duet pun hanya gak tahu kena siapa. Tapi kembali lagi lihat. Lost guy, kena. Oh, hampir saja. Emang rada bahaya itu. Meresahkan payungnya dari seorang buah naga sepertinya. Untuk kali ini, kena sedikit aja langsung di Yin Yang Overtune. Bahaya banget, 18 anak papa masih memandang kembali lagi di setup dan bagus, dan juga masih bagus sekali dan membara. Kita lihat apapun yang damai kamu katanya, kata seorang. Oh my god, oh trapnya bagus kena, tapi sayang banget kedorong sedikit nampaknya, bahkan dari seorang. Sekarang kita lihat reaksi loncat lagi, kena lagi dong. Oh my god. Untung Kawaki masih bisa diselamatkan. Kembali lagi di follow up, hilang traksinya kembali. Hilang saja. Sepi apa? Alhamdulillah sepi. Tapi lihat seorang Ricardo masih menunggu momentum yang ada lagi dong. Oh my god. Cukup nung. Oke. Udah mulai terlihat saja. Oh my god, ambil. Diamankan dua of dragon. Berusaha kembali lagi mengambil dan hilang saja. Kita lihat tempatnya. Oh my god, ikut ya. Tahu loh, mau rame mau sepi juga boleh mulu. Ini Naza biasa, grup gratis. Sudah mulai diamankan pula. Kita lihat saja, bahkan diincar dan ternyata berusaha untuk mengamankan saja pergerakannya pun. Lihat recall bahkan dilakukan oleh seorang baby shoot. Luar biasa, kembali lagi backup yang sangat-sangat cantik. Tapi kalau kita lihat dari seorang Kawaki masih menunggu momentum lagi, dan seorang Kawaki nampaknya untuk melakukan hal-hal seperti ini. Tapi nampaknya berbahaya sekali, berusaha untuk dicek saja nampaknya benar-benar sangat berbahaya.
Masih kembali lagi di Check Out Soul My God. Kita lihat pula ada orang Tracy menunggul nampaknya. Kita lihat biasanya nongol pas sepi doang katanya. Cuma yang teringkat saja. Oh, hampir saja kita lihat. Siapa yang masih diamankan pula kembali lagi. Diamankan saja di sini kita lihat berusaha di backup dengan bagus, luar biasa. Dua yang operasi bahkan dilakukan di sini kita lihat di backup dengan bagus. Nampaknya gak pernah mikaper, lanjutkan saja di sini kita lihat pergerakannya pun terbaca dengan bebas. Lasi saja lakukan. Tapi pergerakan yang tidak pernah berhenti, kita untuk lakukan saja, kita untuk dikembalikan. Oh my god, agak sulit sekali. Tapi nampaknya kalau kita lihat di sini katanya please lah katanya. Woi kasih main dikit aku. Oh my god. Biar buat JJ katanya. Oh no, kita lihat sudah mulai nego dari seorang di sana nampaknya. Nah, ini nih bisa jadi buat JJ nih. Please lah. Sudah mulai diincar saja, bahkan kembali lagi diamankan oleh BBC di depan. Katrot di luar saja. Jason. Wow, bisa gitu kabelnya. Bisa gitu meriang enggak tuh? Meriang. Sudah mulai diincar saja Alcides. Oh my god, 100 match katanya WR37 enggak kasihan. Oh my lord. Nego dari seorang nampaknya Ricardo kembali lagi ngetik-ngetik sepertinya. Apa yang terjadi? Traksi sudah dilakukan, pengejar saja sini kembali lagi. Masih berusaha untuk cover dan ternyata masih bisa saja. Oh my lord, sudah mulai terbaca saja. Kita lihat pergerakan saja. Kita lihat kembali lagi. Diamankan saja Killing Tree. Oh my god. Oh, bahkan double kill. Betul. Oh, ke Winternya malah dipijit dari seorang Traksi. Mister Misterius kembali tiba-tiba. Ya ampun, ya ampun. Langsung hilang kan? Sekali tebas RJ itu kan? Punya berserker lah tuh dia. Hasil kill satu hero. Tapi lihat kejar-kejaran. No, no. Ricardo benar-benar diayam-ayamin sepertinya Ricardo. Berbahaya nampaknya. 23 masih memantau di sini. Kembali lagi. Bahkan kalau kita lihat pergerakan di seorang baby shoot masih mencari momentum yang bisa dibilang sangat-sangat epic sekali. Emang boleh sekangen-kangen itu padahal tidak siapa-siapa. Boleh sekangen-kangen itu padahal tidak siapa-siapa. Thank you, Rio. Emang boleh sekangen-kangen itu padahal tidak siapa-siapa. Thank you. Oh, no, dia ayamin, no. Sudah tuh ninjar saja. No, bahkan di sana gelap di triple kill dong di sana di babak 33 berbanding 12. Apa yang terjadi kita saja nampaknya. Tank pun kena. Oh my god. Di wipe out saja untuk match kali ini. Lihat. Wah. Wah, dua dragon. Ricardo. Ya, ayamin lagi nampaknya kita lihat. Luar biasa untuk match ini. Masih di clear nampaknya. Buset. Dua bar XP langsung hilang sekali kacrot. Oh my god, yang serang paninya. Kali-kali paninya. No. Oh my god. Oh, ini biru. Oh, lihat dari belakang sudah mulai nusul di seorang shoot. Baby shoot, ya ampun baby shoot, no double kill. Bahkan dicek saja, berbahaya nampaknya sudah mulai kembali.
Lihat, benar-benar legendary bahkan di sana. Dikandangin. Oh, lojatannya masih miss. Datang saya dikabur kembali lagi apa gila saja. Oh my god, benar-benar agak lain di sana kita lihat dan hilang saja. Luar biasa. Oh iya Naja, kamu masih di AV Team nggak?